Ada beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama bagaimana seorang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau sebutkan dalam kitabnya Majarijus Salikin, dia sebutkan asyratul asbab al-jalibah li mahabbatillah. 10 sebab yang menjadikan seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai Allah dan Allah akan juga mencintainya. Kita akan sebutkan sebagiannya. Di antara sebab-sebab tersebut agar bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama, dia belajar mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia belajar mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis, ya. Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki dia menziarahi saudaranya di kampung yang lain. Ya, fa arsadallahu ala madrajihi malakan. Maka Allah kirim malaikat yang menjelma jadi manusia menunggu di tempat lewat orang tersebut. Tatkala orang tersebut berjalan jauh menuju ke saudaranya, dia lewat dan bertemu dengan malaikat, malaikat bertanya, "Aina turid?" Kemana kau hendak pergi? Maka dia berkata, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Aku ingin menjenguk, menziarahi saudaraku di kampung ini. Maka malaikat bertanya, "Hallaka min ni'matin tarubbuhu tarubbuha alaih?" Apakah ada kenikmatan atau ada pekerjaan, ada syugulan yang kau kesana dalam rangka urusan tersebut? Apakah ada kebun yang hendak kau lihat? Apakah ada titipan yang ingin kau cek? Apakah ada ternak atau dagangan yang ingin kau perhatikan? Kata dia, tidak. Walakini ahbabtuhu fillah. Saya kesana bertemu dengan dia karena saya cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat tersebut berkata, "Fa inni Rasulullah ilaik anna Allah ahabbak kama ahbabtahu fi." Sungguhnya aku adalah utusan Allah yang mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu karena kau telah mencintai temanmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang sangat tegas bahwasanya seorang kalau dia mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencintainya. Itulah yang disebut dengan al-mahabbatu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yang cinta ini tidak ada yang mengajarkannya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi datang di Mekah maupun Madinah, sudah terjalin cinta kasih di antara orang-orang Quraisy, di antara orang-orang Arab. Tetapi semua kecintaan tersebut, relasi tersebut dibangun di atas dunia. Mungkin seorang saling mencintai karena sama-sama tinggal di Mekah. Saling mencintai karena sama-sama tinggal di Madinah. Saling mencintai karena sama-sama satu kabilah. Saling mencintai karena sama-sama satu suku. Kita pun demikian, terkadang kita saling mencintai, rindu ketemu dengannya karena sama-sama satu hobi, karena sama-sama satu jurusan. Tetapi ada cinta model baru yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita mencintai si fulan bukan karena dunianya, bukan karena sukunya, tetapi karena dia muslim, dia mukmin, taat kepada Allah, kita cinta kepadanya. Bisa jadi dia tidak kaya, bisa jadi dia tidak cerdas. Tetapi kita cinta kepada orang ini, kenapa? Orang ini taat ke masjid, orang ini rajin baca Al-Quran, orang ini selalu menjaga lisannya. Kita cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita mencintainya, kenapa? Karena kita sama-sama berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita mencintainya, kenapa? Karena kita sama-sama menuntut ilmu. Sama-sama di atas manhaj yang kita berusaha berada di atasnya, manhajus salaf. Kita mencintai orang lain, ya, bukan karena dunianya, bukan karena fisiknya, bukan karena rupanya, bukan karena hartanya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta karena Allah, besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah banggakan mereka pada hari kiamat kelak. Waktu hari kiamat Allah berkata, "Ainal mutahabbuna bi jalali?" Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? "Al yauma udhilluhum fi yaumin la dhilla illa dhilli." Pada hari ini aku akan naungi mereka. Tatkala matahari jaraknya 1 mil, dibawa di naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang spesial yang mereka mencintai, saling mencintai karena Allah. Oleh karenanya, ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berteman, kita menyambung relasi, cek diri kita, benarkah kita mencintainya karena Allah atau ada dunia di balik kecintaan kita tersebut?